Banyak selebriti tanah air yang mulai mempersiapkan rencana untuk menyambut akhir tahunnya, termasuk Natasha Wilona. Ternyata Natasha Wilona agendakan ke luar negeri untuk liburan mendatang. Natasha Wilona pun memilih negara Turki untuk menghabiskan akhir tahunnya. Tak sendiri, Natasha Wilona pilih liburan ke Turki bersama ibunda dan beberapa anggota keluarganya. Natasha Wilona sengaja memilih akhir tahun untuk bepergian karena jadwalnya yang masih padat. Perjalanannya ke luar negeri ini juga dikatakan sebagai bagian dari perayaan Natal bersama keluarga. Ia pun mengakui kalau dirinya masih sibuk syuting saat momen Natal berlangsung. Oleh karena itu, dipastikan dirinya akan berangkat pada tanggal 27 Desember mendatang. Natalan enggak, pergi, soalnya aku masih syuting jadi aku 27-an baru pergi. Ujar Natasha Wilona dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, tanggal 23 Desember tahun 2021. Natasha Wilona juga menuturkan kalau ia berencana di Turki selama seminggu. Rencananya mungkin semingguan lebih di sana, ucap Natasha Wilona. Dengan waktu yang sesempit ini, Natasha Wilona akan gunakan liburan akhir tahun sebaik-baiknya khususnya bersama sosok kesayangannya, yakni sang ibu. Lebih lanjut Natasha Wilona akui waktu ini akan menjadi momen di mana ia bisa menikmati quality time bersama keluarganya. Natasha Wilona sangat menggunakan waktu sempit ini untuk momen quality time satu-satunya. Pasalnya dirinya sudah sibuk striping pada Januari tahun 2022 mendatang. Itulah waktu quality time satu-satunya karena liburan akhir tahun ia rencana sama mama. Kita mau trip sama mama, sama tante aku, sama teman aku juga, ucap mantan Verrel Bramastra ini. Januari akhir udah mulai syuting lagi kan, jadi mau menikmati masa-masa liburan, jelasnya. Tak hanya Natasha Wilona, Verrel Bramastra juga melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun negara yang dituju Verrel Bramastra berbeda dengan Natasha Wilona. Jika Natasha Wilona pilih ke Turki, Verrel Bramastra pilih liburan ke Amerika Serikat. Dilansir dari Instastory Verrel Bramastra, ia akan berangkat ke Amerika malam ini. Verrel Bramastra akan melalui perjalanan udara selama 26 tahun. Tak diketahui pasti Verrel Bramastra akan ke Amerika Serikat bersama dengan siapa.